kakak. Siapa yang pada pagi hari ini tidak berangkat? Farhan. Siapa? Farhan. Farhan hari ini tidak berangkat. Kenapa? Sakit. Farhan hari ini tidak berangkat dikarenakan sedang sakit. Makanya kita semua berdoa supaya Farhan lekas sembuh, supaya bisa belajar bersama-sama lagi dengan kita. Sekarang sebelum belajar dimulai nih, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan, mari pimpin dulu doanya. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta.
Jepang pada hari ini. Yang pertama apa? Jepang dan Madara. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menentukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk di diagram. Ya, kemudian selanjutnya yaitu setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Ya, selanjutnya setelah membaca teks tentang ASEAN, ya, ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu setelah berdiskusi, nanti kali ini diskusi bersama dengan kelompok masing-masing, siswa mampu menuliskan laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah sekarang coba kalian buka HP-nya. Ya, buka HP-nya. Bapak sudah kirimkan link tentang tumbuhan. Ya, silakan kalian buka HP-nya. Bapak sudah kirim ke grup WhatsApp, ya. Sudah dibuka belum? Ya, sudah. Nah, kemarin sudah Bapak kirim, ya. Sudah Bapak kirim. Tapi teks perkembangbiakan jagung itu yang ada di dalam e-book yang ada di HP kalian masing-masing. Coba kalian cermati dulu, so. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit. So, kalian cermati dulu, dibaca-baca. So. Dan perkembangbiakan jagung. Ada berapa paragraf? 5. Lima paragraf. Coba kalian amati dan cermati bacanya. Silakan. Nanti setelah kalian mengamati tentang perkembangbiakan jagung ini di setiap paragraf, nanti kalian harus menemukan yang namanya ide pokok, ya, ide pokok atau gagasan utama. Nanti tiap paragraf itu ada gagasan utamanya atau bentuknya masing-masing, ya. Nanti kalian itu tentukan ide pokok setiap paragrafnya. Ya. So, 1 menit lagi. Silakan kalian cermati lagi. So, ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian, ya. Nanti kalian berdiskusi, tanya jawab dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah kalian mengerjakan, nanti kalian setiap perwakilan kelompok maju, ya, untuk mempresentasikannya. So, silakan. Kelompok
silakan kalian berdiskusi bertanya jawab bersama teman kelompoknya. Mendengarkan hanya perwakilan kelompok dua yang bicara. Oh, silakan bicara yang keras, yang silakan. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari tes berjudul bagaimana hidup bermaya. Dengan mengisi diagram berikut. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan dalam kembali sebagai sebagian biji jagung dari hasil panen. Ya, betul tidak? Betul ya. Tadi kelompok juga sudah membacakan hasil diskusinya ya tentang mencari ide pokok dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Sok silakan duduk, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Sok silakan buka lagi e-booknya yang ada di hati kalian. Sok silakan baca dan amati. Para lukisan dari yang lain dengarkan, baca dengan keras ya. Sok. Ya, sok. Ya. Tadi kelompok berapa? Tiga. Kelompok tiga tadi sudah berdiskusi dengan kelompoknya tentang dua negara Asia. Negara apa aja tadi? Negara Singapura dan negara Thailand. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang perbedaan dan persamaannya. Betul tidak? Kalau tepuk tangan buat kelompok membiarkan jagung. Kalian tadi sudah berdiskusi dengan kelompok. Nah, sekarang ada tugas individu. Ya, tugas apa sih? Tugas apa? Individu. Ya, individu itu dikerjakan sendiri-sendiri. Sok silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Coba kerjakan masing-masing. Sok silakan kerjakan masing-masing. Sudah selesai dikumpulkan. Ya, silakan yang sudah selesai dikumpulkan. Ya. Nah, tadi ya sudah. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Tadi belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang perkembang biakan jagung. Ya, kalian juga sudah tadi mencari namanya apa? Jadi apa? Ya, nah sekarang Bapak ada tugas di rumah nih. Tugas di rumah nanti kalian itu selesaikan di rumah ya. Kalau sudah selesai baru dikembalikan lagi ya. Nah, Bapak siap? Ya. Ada tugasnya nih. Tugas buat di rumah ya. Nanti kalian itu kerjakannya di rumah. Nah, silakan. Tuh. Kerjakan di rumah. Ya. Kerjakan di rumah nanti besok dikumpulkan. Siap? Ya. Nah, sekarang ya. Alhamdulillah sekarang pembelajaran sudah selesai. Pembelajaran sudah selesai. Ya, sekarang untuk menutup pembelajaran kita itu berdoa terlebih dahulu. Silakan, ini doanya. Ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih buat hari ini ya. Hati-hati kalian pulangnya ya. Siap, siap. Sok silakan boleh pulang.